yang dilakukan oleh anak dua, yakni pasan dan bulu. Agar tak bisa meminta bahwa pemerintah rezim Jokowi jika itu kemudian menantikan peraturan perundangan KPK, betul tidak kawan-kawan? Karena kenapa kawan-kawan, kita ketahui bersama konsep dari undang-undang KPK itu kemudian ingin melemahkan KPK, betul tidak kawan-kawan? Kawan-kawan, belum lagi kawan-kawan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Wamena Papua kawan-kawan, seolah pemerintah sebelah mata untuk memandangnya kawan-kawan. Maka dari itu kita menyatakan bahwa ketika ingin dilantik kawan-kawan, hari ini presiden ingin dilantik, maka selesaikan dulu permasalahan yang ada di Indonesia, betul tidak kawan-kawan?